Memperingati hari ulang tahun Gerindra nang ke-13 tahun, kader Partai Gerindra di Banjarmasin melaksanakan kegiatan donor darah di kantor DPC Partai Gerindra Banjarmasin di Jalan Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan, Baisukan Sabtu 6 Februari 2021. Puluhan kantong darah pun berhasil dikumpulkan PMI Banjarmasin. Pemirsa, berikut untuk kabar nang selengkapnya. Belum. Memperingati HUT Gerindra nang ke-13 tahun, kader Partai Gerindra di Banjarmasin melaksanakan kegiatan donor darah di kantor DPC Partai Gerindra Banjarmasin di Jalan Pemurus Dalam Banjarmasin Selatan. Baisukan Sabtu 6 Februari 2021, puluhan kantong darah pun berhasil dikumpulkan PMI Banjarmasin. Ketua DPC Partai Gerindra Banjarmasin, Muhammad Yamin, Wahitakoni Prima TV memadahkan, dalam kegiatan HUT Gerindra nang ke-13 ini, kader ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi warga, yaitu dengan mendonorkan darahnya. Selain membantu warga yang membutuhkan, donor darah ini menurut Wakil Ketua DPRD Banjarmasin ini bisa menjadi persediaan PMI Banjarmasin dalam membantu warga yang membutuhkan. Ya, sebenarnya kita ketahui bahwa donor darah di Kota Banjarmasin ini kan sangat dibutuhkan. Dan itu kami ingin kegiatan ini bisa memberikan sedikit lah, artinya membantu untuk PMI untuk untuk pendonor darah, sehingga yang membutuhkan bisa bisa memanfaatkannya. Di HUT Gerindra ke-13 tahun nang mengangkat tema memperkuat diri membangun negeri, kader Partai Gerindra di Banjarmasin juga melakukan bakti sosial dengan memberikan bantuan ke beberapa panti asuhan yang ada di kota Seribu Sungai ini.